تتم الصالحات والحمد لله عدد ما خلق في السماء والحمد لله عدد ما خلق في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولآله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. Ibu Bupati dan Bapak Wakil yang dimuliakan Allah, betapa senangnya kita umaranya ikut ngaji. Alhamdulillah. Kalau kata pengantar cukup wakil atau sekdanya, tapi kalau ngaji langsung orangnya. Alhamdulillah. Bapak Ketua Pengurus MUI, Ketua Ta'mir, para ulama dan jamaah yang memuliakan Allah. Tidak mudah bangun sebelum subuh, ya. Karena tidak mudah jika dipikirkan pakai akal. Karena bangun waktu subuh, sebelum subuh itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Oleh karena itu, sebelum tidur, minta izinlah kepada yang menghidupkan, yang mematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Atau amutu wa ahya, sama. Ya Allah, izinkan aku tidur dan hidup kembali. Kalaupun bangun, bangun dalam nama Allah, maka kita bangun mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih yang telah mengembalikan hidup kami, ya Allah. Hidup kalau tidak tambah taat dan ma'rifat, percuma hidup. Lebih baik mati. Tapi jika ada ketaatan, ada kema'rifatan dalam hidup, fal hayatu awla, maka hidup lebih baik. Maka ketika ada seseorang mengeluhkan sakitnya dan dia mengatakan, mati sajalah aku. Apa kata Nabi? La tas'alul maut, la tatamannaul mauta. Jangan pernah berangan-angan pengen mati. Sakit badanku. Iya sakit, tapi jangan pernah minta mati. Karena jika engkau mati, in qata'al amal, engkau tidak dapat lagi beramal. Ya. Engkau tidak dapat lagi beramal. Dan ingat, orang kalau sudah mati, dia harus tetap menyempurnakan ruhaninya. Tapi di alam sana sangat lama dan panjang sekali. Maka mumpung masih di dunia, jauh pun kita kejar, susah pun kita cari. Yang penting mengenal Allah dapat dicapai di bumi, supaya jadi bekal masuk ke alam yang lain. Bapak Ibu yang melekan Allah, kalau pernah keluar negeri atau keluar kota, kalau kita tamu dari yang punya kota, kita disambut. Tidak perlu diperiksa. Benar enggak? Cukup ditandai, oh si anu orangnya. Tapi kalau kita tidak kenal dengan yang punya kota, maka kita diperiksa. Alam ini dicipta karena Allah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang kenal Allah, kenal Rasulullah, maka dia masuk ke alam ini hormat kepadanya. Dia masuk ke alam barzakh, yang jaga alam barzakh pun respek kepadanya. Jika dia masuk padang mahsyar, maka yang di padang mahsyar pun melindunginya. Kita mau datang ke satu tempat, kenal penguasanya, dijaga, dijaga.
yang jadi raja pemimpin di alam semesta. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Apabila saya kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di alam barzakh, Rasulullah lah yang menyambut. Tapi kalau kenalnya baru imam, lumayan. Imam itu nanti yang akan sambut. Kalau kenal Allah, pasti kenal Rasulullah. Tidak ada orang kenal Allah kecuali lewat pintu Rasulullah. Maka makrifat mengenal ada dua jalur. Ada makrifat Muhammadi, mengenal dengan jalur Nabi Muhammad. Ada makrifat Azaziliyah, Iblisiyah. Ada mengenal jalur Iblis. Kenal juga, tapi kenal dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika engkau betul cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku. Ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah kelompok yang mengaku dialah yang paling ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut bukan model baju. Yang diikut akhlak yang punya baju. Kalau model baju berubah-ubah per zaman. Ini bajunya kurang sunnah nih sebagiannya. Rasulullah itu suka pakai baju impor. Percaya enggak? Baca Sahih Bukhari. Rasulullah selalu pakai baju dari luar negeri. Dari Bahrain, beliau tinggal di Madinah. Dari Persia, dari Romawi, dari Yaman, dari Mesir, dari Syam. Selalu memakai pakaian dari luar. Ada yang beliau beli, ada yang dibelikan. Tapi lebih banyak dibelikan orang. Ya. Karena setiap kali ada orang datang, kasih beliau sallallahu alaihi wasallam hadiah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, ada seseorang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja dipakai, tiba-tiba ada yang angkat tangan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berilah aku jubah yang engkau pakai." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah tolak. Rasulullah itu Abul Arwah, Abul Alamin, bapaknya alam semesta. Karena beliaulah alam ini Allah cipta. Maka jika ada anak-anaknya minta, tidak mungkin beliau tolak. Bukan saja manusia, semua yang di alam ini meminta, pasti beliau terima. Maka beliau mengatakan, "Baik, diamlah sebentar. Biar aku pakai dulu, biar senang dulu yang memberi." Kira-kira begitu kalau dia maknai. Nabi mengatakan, "Diam sejenak, aku pakai dulu." Dipakai sebentar, berpindahlah keharuman beliau sebagian kepada jubah itu. Baru beliau memberikan kepada orang itu. Tapi setelah itu ribut. Sahabat-sahabat marah kepada yang meminta. Tapi apa kata yang meminta? "Tahukah kalian untuk apa aku meminta ini? Aku meminta jubah Rasulullah untuk menjadi kain kafanku jika aku masuk kubur." Jadi beliau ingin dapat bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharuman Nabi tercium sampai ke langit. Beliau baru lahir disambut oleh semua malaikat. Beliau lagi main-main diinteli, disorot oleh malaikat-malaikat. Mereka ingin pastikan, inikah orang yang harum itu? Begitulah kata Jabir ibn Samurah, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidaklah Nabi melewati satu tempat, melainkan tempat itu ada harum Rasulullah di sana. Ketika Nabi pergi, harumnya masih tersisa. Sallallahu alaihi. Itulah sebabnya imamuna Imam Malik, guru dari imam kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika beliau masuk kota Madinah, beliau langsung lepaskan sendalnya dan berjalan di bawah, tidak menggunakan kendaraan apapun. Lalu orang-orang bertanya,
itu raja-raja masih naik kendaraan, kenapa engkau nyeker jalan kaki? Apa jawaban Imam Malik yang wafat 179 Hijriah, sudah jauh setelah Rasulullah, tidak bertemu fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Aku malu. Di mana ditaruh wajah Malik? Dia berjalan dengan kakinya yang gagah di atas kendaraannya yang megah, tapi di bawah tanah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah muliakan Imam Malik bin Anas dengan memandang Rasulullah setiap kali dia tidur. Ma bittu lailan illa wa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tidur melainkan aku bermimpi memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, riwayat-riwayat ini dan kisah Imam Malik, orang-orang semuanya beradab kepada Rasulullah. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti mimbar. Tadinya bersandar di pohon pelepah atau belahan-belahan pohon kurma. Tiba-tiba ada orang Rum, orang Syam. Mereka baru datang ke Madinah tapi langsung masuk Islam, ahli mebel. Tahu mebel ya? Dia bisa buat mimbar Rasulullah. Ini termasuk mimbar, ini mimbar namanya. Ini bukan panggung. Tapi disebut mimbar cuma kegedean. Lalu Nabi naiklah ke atas mimbar. Ketika Nabi memulai mau mengajar di atas mimbar, tiba-tiba beliau dan para sahabat mendengarkan suara seperti orang merindu, seperti pengantar dari pembawa acara kita yang sangat merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara dilihat tidak ada anak-anak, tidak ada orang-orang, tidak ada siapapun yang menangis. Rasulullah mengerti, maka beliau mengatakan, yang menangis itu pohon kayu yang aku jadikan sandaran. Sekarang aku tinggal karena ada mimbar yang baru. Maka beliau turun sejenak. Itu tiang pohon dielus-elus, hanna hanina. Dia sedang merindu kepada Rasulullah, ditinggal oleh Rasulullah. Maka Nabi ajak dia ngobrol. Kamu pilih bersamaku atau masuk surga? Kalau kita ditanya begitu maunya apa? Masuk surga. Samalah dengan kayu. Kata si kayu, masuk surga wahai Rasulullah. Ya, tinggian dikit daripada unta ya. Kalau unta datang kepada Rasulullah ngaku masalah perut, punggungnya sakit. Ngadu kepada Rasul, mengadukan perosan perut dan punggung yang berat. Lain dengan si pohon, dia mengadukan masalah, ingin selalu jadi sandaran Rasul. Nabi kasih kesempatan, bersamaku atau surga? Jawabannya apa? Ya, kalau si pohon jawabnya apa? Kayu bilangnya apa? Surga, karena kayu tidak punya akal. Kalau kayu punya akal, dia akan jawab bersama engkau wahai Rasulullah. Ya. Jadi yang berhati kayu minta surga dia ya. Berarti di dalam kayu ada ruh yang merindu. Tidak mungkin kayu bisa nangis jika tidak ada ruh di dalamnya. Maka di sini ada ruh. Ada ruh di alam semesta, ada ruh. Kalau bahasa kawan-kawan ilmu pengetahuan, ada energi. Di alam semesta ini bertebaran energi-energi yang aktif, elektromagnetik kata orang, dan itu tarik-menarik. Apa yang membuat dia paling tertarik? Yaitu sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau siapapun yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk cium tangan dan kakinya. Ada lagi orang datang karena tidak ada Rasulullah, Rasulullah sudah dikubur. Maka datanglah kepada khadam Rasulullah, pelayan Rasulullah Sayyidina Anas. Orang ini mengatakan, ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah? Izinkan aku mengecup matamu. Ada lagi yang datang kepada Jabir, datang kepada sahabat-sahabat lain, mengatakan,
manakah tangan yang dulu tangan engkau pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku mengecupnya, memegangnya. Begitu dulu mereka merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dapat memandang, memegangnya, maka pandanglah siapa yang pernah memandangnya sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah mukmin memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah cintanya. Tiadalah kafir memandang Nabi kecuali bertambah kufurnya. Tiadalah munafik memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah kemunafikannya. Maka memandang Nabi pun bukan tanda orang itu selamat. Dengan apa dia memandang? Abu Jahal pandang Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Siapa yang dipandang oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Muhammad bin Muhammad, anak saudaraku. Dia tidak pandang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Jabir ibn Samurah diajak jalan-jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di satu tempat, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawakan anak kecil, mengatakan, wahai Rasulullah, anakku diganggu jin setiap hari. Lalu Nabi cukup pegang dada itu si anak, ditepuk-tepuk, wahai musuh Allah, keluarlah. Ya aduwallah, ukhruj. Cuma begitu beliau meruqyah, keluar itu setan. Kalau kita sudah baca Al-Baqarah, sudah khatam, enggak keluar-keluar jinnya. Ya, wahid. Belum baca ayat kursi. Apa yang salah? Bukan ayat kursinya kurang sakti. Kau kurang yakin. Ya. Itu masalahnya. Rasulullah SAW sumber keyakinan. Maka tidak perlu baca-baca. Beliaulah Al-Quran yang berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, akhlaknya Rasulullah adalah Quran, berarti Rasulullahnya apa? Jika akhlaknya Quran, sifatnya apa? Jika akhlaknya Quran, namanya apa? Jika akhlaknya Quran, zatnya apa? Yang punya akhlak itu dirinya siapa? Tentulah ia hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Maka jika Rasulullah meruqyah orang cukup sentuh hilang. Kita sudah hembus 10 kali enggak hilang-hilang. Karena merasa pintar, ya. Tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada makhluk paling hebat di langit dan kemudian menjadi penguasa surga. Dia bergelar Harisul Jannah atau Khazinul Jannah, pemegang kunci surga. Sayang tidak pernah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mau selawat? Ternyata kadang-kadang orang itu diuji dengan orang yang paling dia benci. Iblis diuji untuk selawat kepada makhluk keturunan dari orang yang dia paling benci. Siapa yang paling dia benci? Nabi Adam. Nabi Adam punya keturunan namanya Muhammad bin Adam. Masih ingat kisah Nabi Musa didatangi iblis? Ya. Apa kata si iblis? Musa, aku mau tobat nih. Jadi iblis pernah sadar sebentar, ya. Itu sadarnya iblis pertama kali. Mus, mau tobat nih gimana nih? Apa kata Nabi Musa? Oh gampang. Nih saya tunjukin jalannya. Dulu perintah yang disuruh kepada engkau masih berlaku. Apa itu? Sujudlah kepada Adam. Tuh, saya tunjukkan pintu kuburnya. Sujudlah kepadanya. Iblis matanya langsung nyala. Dia bentak Nabi Musa. Musa, engkau main-main. Dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi sudah bau tanah. Tambah sombongnya. Maka tidaklah setiap hari memandang iblis kepada kekasih Allah kecuali bertambah kekufurannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
enggan, sombong, dan dia selalu kafir. Maka kana di situ bahasa Arab yadullu ala thubut wal dawam, menunjukkan itu tetap dan selalu begitu. Maka kana tidak berarti selalu pasten, dia telah, tapi dia selalu. Maka jika ada orang yang cuma mengajarkan zikir, hati-hati, pasti sesat. Pasti sesat. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi har. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa samil alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun ya. Amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang. Amalkan ini pagi sore, satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dengan nama Allah, bismillah, allazi, yang mana la yadurru ma asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Ini maksudnya apa? Enggak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah. Allah titipkan semuanya ke dalam kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran kalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima enggak? Diterima. Tapi kalau bawa proposal enggak ada janjian, ditolak enggak? Ditolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya. Kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card. Tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya? Siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghoju, ditelanjangi Pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada sarungnya, wahai sarungku, tutuplah auratku, takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung naik itu, diturunin lagi oleh Al-Ghoju, enggak turun-turun. Al-Ghojunya takut. Mulai Al-Ghojunya takut, Pak. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustadz jalan. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah, mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya lah. Bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu Pak, tapi kalau Bapak yang baca enggak ada yang aneh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dielu-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat. Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit. Tapi setiap kali sampai di langit pertama, selalu ditanya, "Man anta?" Ente siapa? Itu Jibril. Jibril langsung bilang, saya
Orang yang bawa risalah Nabi Muhammad, dibuka langsung. Sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, cobalah mulai. Mulailah selawat pagi 100, sore 100, malam 100. Di senggang, lagi di motor, lagi di mobil, selawat 100 kali. Jangan kurang selawat setiap hari daripada 500 kali lah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya? Kenapa bersosial media tidak susah? Tapi bersosial media dengan Rasulullah susah. Kenapa kita mau jemput rezeki? Para rezeki itu ada berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibumu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah. Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada. Dihantarkanlah kepada orang itu." Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini enggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai tuan, wahai sahabatku, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana, wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu. Jika rindu Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama." Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar? Ayah, nanti pulang cium tangannya, ya. Baca selawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha melalui ibu. Dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangan ibu. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridha al-walidain. Karena merekalah kita ada. Secara fisik, secara ruhani kita ada karena ruhaniah Rasulullah. Maka Rasulullah Nur Muhammad, ruhnya disebut Ahmad, disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah, bahwa segala satu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran, liya'budun, untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Yandra Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Yandra Al-Ghifari.